Terima kasih kepada rekan kami dari Universitas Sumatera Utara. Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, untuk kondisi di tingkat lapangan atau tingkat peternak untuk sapi ataupun hewan kurban masih dalam pantauan cukup dan aman. Dalam beberapa liputan ini bisa kita lihat langsung kondisi ternak-ternak yang ada di masyarakat ataupun mengepul sapi kurban dan beragam jenis sapi-sapi kurban, bahkan ada yang juga beberapa sapi yang sangat besar dengan bobot badan mencapai 1 ton. Dari wawancara kami dengan peternak, jika masyarakat berminat atau ingin membeli sapi-sapi kurban, bisa langsung menghubungi Komunitas Sapi Sumatera Utara atau bisa langsung chat link kami di bawah ini. Demikian laporan terkini yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Jualan buah kayaknya gak aktif, susah lah.